Setelah lama tak terdengar, grup musik asal Pontianak Way Rejected akhirnya kembali muncul. Kemunculan ini sekaligus meluncurkan album terbaru bertajuk Terbitlah Terang. Kali ini, band beraliran indie ini datang dengan formasi vokalis baru. Album ini berisi 8 buah lagu baru dengan single andalan berjudul Rewind. Selain itu, dalam waktu dekat, Way Rejected berencana akan melakukan tur musik secara nasional. Ini pas dong, tanggal 21 Mei, 2 minggu lagi kita rilis nasional. Selanjutnya, mungkin setelah lebaran kita bakal rilis party, dan kedepannya selama 6 bulan mungkin kita bakal jalan keliling Indonesia. Kita bakal memperkenalkan karya kami ke ya, sebanyak tempat yang kami mampu lakukan. Grup band musik yang digawangi oleh Doni, Edo, Theo, John, dan Dika ini sebelumnya terbentuk sejak tahun 2006 lalu. Para personil berharap album ini dapat mengobati kerinduan para penggemar mereka. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak.